Hari Valentine buat saya setiap hari hari kasih sayang. Asik. Iyalah, kan kita mau kasih sayang setiap hari, setiap waktu. Bisa deh bridgingnya. Iyalah, masuk Pak Eko. Gini-gini nih, jangan dipotek kalanya. Ya jelas ya, kalau hari kasih sayang kan setiap hari juga hari kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang setiap hari kan juga sama aja sebenarnya. Cuma mungkin kalau orang yang biasa merayakan itu menjadi sesuatu yang spesial aja. Tapi iya, dikenalin sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalian nama dikenalin kan ya kenalin wajar, harus siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kita masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi berlanjut terus. Alhamdulillahnya. Karena Dilki sekarang udah 10 tahun mau 11. Jadi dianya juga sudah mulai dewasa dan sudah bisa membuka hatinya gitu. Dan karena dia mungkin salah satu dia sayang sama saya, jadi dianya juga pengen nih bundanya juga bahagia. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa ditanyain apa, nanya masukan, gitu, sudah bisa kasih masukan juga, gitu. Jadi ya mungkin ini cara Allah yang tepat, gitu. Ketika Bilqis sudah mengerti dan Bilqis sudah lebih dewasa. Tapi